Cila udah matikan lampu. Terus Cila mau hidupin musik yang agak seram. Mana ya? Cila cari dulu yang mana. Ini aja deh. Hah, ini mantap nih. Mio, Mio, itu suara apa? Mio, ayo kabur, Mio, Mio, cepat, Mio. Ih, Kak Yuta, apa sih? Itu loh, Mio. Iya, apa tuh, Kak? Ayo kita kabur, Kak. Aduh, mana nih pintunya? Aduh, Kak Yuta, mana pintunya? Aduh, Mio, ngepris nih kita. Aduh, mana pintunya? Ayo kabur, sini, Kak. Waduh, ada apa ini? Ada apa ini, Kak? Aduh, tolongin. Iya, Mio. Aduh, gelap sekali. Wah, gelap. Gelap, Mio. Oi. Hah? Apa? Cila apa sini? Cila yang ngerjain. Cila matiin lampunya sama hidupin suara seram. Cila mau kerjain Kak Mio sama Kak Yuta. Aduh, Cila mau copot nih jantung Kak Yuta rasanya. Kenapa sih Cila nih? Iya nih Cila, kenapa ya? Kan kita lagi enak-enak tidur. Kenapa diganggu sih Cila? Kenapa sih Cila begitu? Kan gak baik begitu loh Cil. Karena Cila tuh sepi dong, gak ada temannya. Kok Kak Yuta sama Kak Mio cepet banget tidurnya? Lo kan ada itu Kak Sakura. Cila, gimana sih Cila? Aduh, Kak Mio udah sampai terpipis jadinya di celana gara-gara Cila nih. Tanggung jawab Cila ya. Besok cuciin tuh celana Kak Mio. Pokoknya Kak Mio gak mau tahu. Aduh, maaf Kak Yuta, Kak Mio. Cila kan cuman pengen bercanda aja. Dan Cila gak pikir Kak Mio sama Kak Yuta bakal ketakutan sampai terpipis-pipis. Lagian kenapa tidurnya cepet banget sih? Ini kan baru jam 8 malam. Cila gak ada temannya nih. Ayo main yuk sama Cila yuk.